Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers Please Round 2. Kita dah straight pergi ke Day 4. So aku dah upload episode 1, round 1. Ada juga orang yang tengok, ada orang yang cakap kenapa lambat sangat. So kita akan continue Day 4. Kita akan cuba dapatkan banyak duit. Pasal ini kita dah start ada undang-undang yang susah-susah sikit. Okay, Inspector, strictly certificate requirement have been blah blah blah. ID card. Okay, Astas kan sekarang kena ada ID card. Foreigner mesti ada entry permit macam sebelum ni lah. Next please. Kita terus sembung. Okay. So sekarang ni kita ada dua benda. Sekarang ni daripada Antagria. Check nama macam sebelum ni. Ni kita dah biasa dah. So kita kena check muka, check jantina. Aku lagi suka macam ni sebenarnya. Pasal dia lagi detail. Walaupun lagi banyak benda kita kena tengok, tapi lagi senang lah. Map, dia pergi Antagria. Antagria auto. Okay, good. You are good to go. Thank you. Thank you. Thank you. Hopefully tak ada masalah. So lagi sekali tadi kita keluarkan basic rule dia. Kita mesti ada orang kena mesti ada ID card. ID card adalah yang ni. Foreigner mesti ada entry permit. Okay. Nama mana nama kau? Okay. Muka kau lain. Kau tak pakai cermin mata. Oh, kita keluarkan dia terus. It's an old picture. Fingerprint. Alamak, dia dah start ada fingerprint lah pula. Okay. Kau buat fingerprint. Lepas tu aku check benda-benda lain dulu. Pop. This way. Yep, kau still membohong dengan aku. Nope, kau takkan lepas. Nope. Blar daripada hidup aku. Next please. Okay, dah start ada fingerprint ni. Aku macam menyampah sikit ni. Ada 2-3 benda aku kena fokus. First please. Entry ticket. Thank you. A few days maybe. Okay. Kepala kau botak. Kau jantan. Jadi aku rasa kau tak payah. Wait, dia tak payah ID certification kan? Ah ya, entry permit kau tak ada. No. Aku salah cuba ni. Bullshit. Yeah, paper. Yep. Siapa suruh masuk ke kerja hang? Apa masuk tak boleh masuklah. Lagi-lagi dengan aku. Selain kalau kau kasih aku duit lebih sikit. Okay, Astaska, yang ni adalah ID. Oh shit. Aku tertukar. Mohawk. Tak ada mohawk, tak apa. Nama kau betul. Fingerprint please. To different name. Okay, kawan-kawan, cepat-cepat, jangan ambil masa aku. Kau adalah orang yang ketiga aku. Okay. Matching data. Okay, maksudnya kau dah selamat. Aku kena macam ni ke? Two different name. Aku rasa kau okay kot. Aku nak check lagi sekali kau punya passport. Damn it. Ni aku tak suka macam ni. Lambat sangat ni. Kau bukan Atarga. Kau nak Astazgan. Astazka. Pergi ke Parade. Okay. Aku nak lepaskan kau juga pasal fingerprint kau okay. Tapi aku tak tahulah ni betul tak betul. Please betul. Shit. Tak aku lepaskan dia. Valid name. Okay. So kita abaikan dia tu. Lepas ni kalau fingerprint dia okay pun, nama salah buat apa? Aku tak fikir. Okay, aku tak dengar tadi apa kau cakap. Kau ada 6 months, come to visit. Okay, bagus. Expired date semua betul. Okay, salah. Aku suka kalau orang buat salah macam ni. My son is waiting. Well, fuck you. Nope. Curse you too. Readykan duit untuk kasih rasuah bahawa aku boleh lepaskan kau. Anak aku sakit kat rumah. Mana boleh aku nak lepaskan dan kena saman. Kau jantan ke betina? Shit, banyak pula orang buat salah macam ni. The passport is correct. So aku tak tahu aku nak lepaskan ke tak. Muka kau dah betul. Nama kau dah betul. Tapi jantina kau salah. Shit. Tak ada cara lain ke untuk aku?
Iron Man. The passport is correct. No, aku nak, aku tak nak lepaskan kau. Kau tukar jantina ke? Aku tak tahu. Aku tak nak ambil tahu. Please, no citation. Yes, nasib baik. Terima kasih lepas. Papers, please. Come to visit friends. Berapa lama? Untuk beberapa minggu. Okay, cantik. So, expired date. Kena check semua benda-benda biasa dulu. Identify. Okay. Local relation. Biar aku nak check ni dengan ni. Nama kau betul tak? Oh, nama kau salah. Give me your fucking fingerprints. Oh, ya Allah. Selepas aku sebulan aku tak main game ni, baru aku tahu kenapa aku addicted sangat dengan game ni. So, fucking hell. Aku tak nak lepaskan dia orang, tak lepaskan lelaki ni, pasal before this aku buat macam ni, dia tak discrepancy clear, dan aku dapat take it bodoh ni. So yeah, itu betul. Ah, lelaki. Aku sekarang ni nak dapatkan true, bukan true ending lah, aku nak dapatkan ending. So aku tak nak ambil risiko apa-apa. Aku tak nak ambil bribe. Aku tak nak ambil apa tu, dengan kongsi gelap hamjadah tu. Semua aku tak nak ambil. Hi tiny face. Cendata, cendata, kodibu puan. Okay, good. Date of birth. Okay, expired date. Nampak gaya macam semua okay. Tak ada masalah. Kau asas kan, kau nak pergi ke east bla bla bla. Kau tak kena tidak baca. And kau lepas. Si kan senang kalau ada masalah, kalau kau kasih dokumen-dokumen dia betul. Next please. Papers please. Where's your freaking passport? No, aku perlukan passport kau. Kalau kau tak ada passport, macam dia kau nak lepas. Okay, okay. Nah, sampai kau handsome. Kalau tidak, aku malas nak layan. Okay, matching data. Expired date. Okay. Yang ni ke lelaki yang isteri dia lepas nak lalu, tapi barang semua tak ada. Wait, tadi dia cakap immigrating ke? I don't give my word. Okay. Oh yes, dia ni yang sepatutnya isteri dia lepas ni. Sepatutnya isteri dia lepas tu. Aku rasa lah. Tapi pasal aku lambat sangat, so aku tak lepas. Okay, good. So tadi aku dapat 9 9 orang yang aku lepaskan. Itu bagus. Aku rasa itu bagus. Macam aku cakap, 8 ke atas tu dah selesa dah. Untuk hari ni aku tak nak kasih makanan. Aku tak nak kasih haba kat semua orang, pasal aku nak tunggu upgrade. And yeah, cukup kat. Kau okey kan? Isteri aku ada, aku mak mentua semua okey. Oh, aku rasa dia lagi okey daripada sebelum ni, pasal aku dah reti sikit nak main. Alhamdulillah, sedap dia bila main sejuk. Nikmat dia bila main sejuk. Okay, so hari ni ada undang-undang baru tak? You are now authorized to retain suspicion. Detain ada. Yes. 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 Kita dah ada detain. Papers please. Okay, just passing through untuk beberapa hari. Couple of day. Okay, bagus cantik. So kita can check muka kau dulu. Muka kau macam jenis orang yang suka support. Macam aku suka kisah dadah dekat dia. Nama kau betul. Pasport kau betul. Come on. Oh, pasport kau salah. Oh, no no no. Ni tutorial. Detain. Usually awal-awal ni mesti tutorial. So mesti awal-awal kita boleh detain orang tu. Tapi untuk sekarang kita masih tak dapat lagi duit untuk detain orang. Ni just untuk tutorial sahaja. Transit untuk beberapa hari. Untuk 2 minggu okay. Ya, aku tahu tadi aku tak tekan ni. Jantan. Date of birth. No correlation. Okay, aku rasa semua ni betul. Check map dulu sebelum apa-apa. Check map, check map. Kau nak pergi ke Antegria, kau nak pergi ke Sand bla 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 bla. Okay, kau lepas semua dokumen kau okay. Thank you. Have a nice day. Next please. Please jangan ada citation. Sebenarnya aku rasa macam aku tak check something.
Shit, aku salah. Okay, what's the purpose of your trip? Aku kena letak ni kat sini, aku lupa pula. Okay, okay. Aku rasa meja aku dah okay sikit tapi aku sipah. 2 weeks, 14 hari, okay tu. Kau transit, okay, pass through, cantik. Passport, 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 passport. Okay, aku rasa semua dah okay. Nama aku tak check lagi. Aku rasa semua dah okay. Barang semua pun okay. Check map jap. Kau nak pergi ke kau dari Republia nak pergi ke Boston. Okay. Alhamdulillah. Semua okay. Please jangan ada citation. Aku dah kena satu dah citation ni. Nasib baik tak ada. Nasib baik aku tak beli game ni original. Kalau tidak ada achievement untuk dapatkan no citation tau. Huh, seksa betul. Tapi selepas aku, kalau kau tengok apa tu speedrun untuk game ni, hebat betul. Dia orang betul-betul dah hafal tau. Dia orang dah hafal dah pasal game ni segala. Ketinggian kau nak kena check ke? Aku rasa untuk sekarang tak dapat salah lagi. So atas ke kau nak pergi ke Paladin? Paladin? Glory to Astazka. Okay. Next please. Invalid name? Shhh. Iya, aku kena check untuk tu. Dah dua citation ni. Aku tak nak kena penalty pula. Passing through berapa hari? Untuk dua hari. Okay, good. Aku tak. Fuck no. Oh no, aku dah. Pause. Okay, okay. Whoops, aku tersentuh. Masa aku nak cepat, aku tak ada full screen. Pasal kalau aku full screen nanti dia recording dia macam mabuk. So aku kena buat window. Tapi window aku terklik tempat lain pula. Okay, nama kau betul. Aku tak nak nama salah pula. Nama kau nak pergi ke mana? United Federation. Kau nak pergi ke Kansas City. Aku rasa semua okey dah ni. Aku rasa semua okey dah. Kalau tak kena penalty RM5 tu. No citation, no citation. Good, no citation. Okay, good. Betul-betul lah. Okay, reason of your trip. Just visiting. Berapa hari? 1 month. Okay, cantik. Okay, so sekarang kita akan checkkan semua benda-benda penting ni. Date of birth. Aku rasa passport kita check dulu. Lepas tu nama pula. Okay, nama salah. Give me your freaking fingerprint. Matching data. Tapi macam mana aku nak clearkan discrepancy ni? You have multiple name. Tapi macam mana aku nak clearkan? Aku tak ada cara untuk clearkan kau. Aku rasa dia kena citation. No citation, okay good. Pasal sekarang aku dah dua ya. Ketiga aku kena penalty RM5. Aku tak nak macam tu. Untuk dua hari kau transit, okay bagus. Okay, okay, matching data. Date of birth tak apa penting sangat. Okay. Semua dia aku nak tekan. Nak laju sangat sebab benda-benda lain pun aku tertekan. Okay, kau nak daripada Actagria pergi ke. Okay, so cantik-cantik. Aku rasa kalau lepas, aku nak lepaskan kau. Aku nampak macam semua okay. Hopefully tak ada apa-apa yang aku tak check. Yes, okay betul. Good. Setiap kali orang tu akan jalan kat kawasan sini kan, mesti macam berdebar sikit. Okay, it's a wonderful frame, Adrian. Have a free Actagria. Oh, yep. Okay, aku macam keliru. Apa maksud dia? Maksud dia, dia tak akan balik ke tempat bodoh dia lagi. Tapi macam mana pun, aku kena tengok dulu. Kau okay tak okay. Aku nak check one by one. Aku tak nak buat silap. Pasal banyak kali aku dah cakap, aku tak nak kena penalty RM5. Pasal RM5 boleh aku beli ubat untuk anak aku. Okay, good. So, kau daripada map, daripada Tegria. Okay, good. So dapat gaya ni, kau akan pulang daripada negara yang bodoh ni dan pergi ke negara yang lebih bagus. Oh no. Oh fuck, aku tercium. Ah.
Okay, episod lepas, episod, sorry, round lepas aku lepaskan dia. Tapi sekarang minta maaf, aku tak boleh buat apa-apa. Aku dah ada dua citation sekarang ni. Aku tak boleh, aku tak boleh lepaskan kau. Aku tak boleh lepaskan kau. Minta maaf sangat-sangat. Aku tak boleh lepaskan kau. Semua barang kau tak ada. Aduh, minta maaf sangat-sangat. Kalau aku tak ada citation, aku memang lepaskan. Tutup my passport. Kalau gitu, shit lah. Serius, kalau aku aku tak ada citation 2 tadi tu, aku akan lepaskan orang tadi. Tapi masalahnya aku tak ada. Aku tak ada. Kalau aku ada duit, aku kasih. Harap maaf. Yes, kita dapat, kita punya shortcut pertama, iaitu kita punya space bar. Space bar untuk kita inspect. Tapi itu kita akan buat untuk episod akan datang. So itu saja untuk kali ni. See you guys in the next episode. Assalamualaikum.